langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Magetan, pemerintah Kabupaten Magetan mengantisipasinya dengan tindakan penyemprotan desinfektan yang dimulai dari lingkup sekretariat daerah Kabupaten Magetan, termasuk ruang kerja Bupati, Wakil Bupati Magetan, serta Sekretaris Daerah pada pagi hari ini. Bupati Suprawoto turut menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Magetan untuk bersama-sama menjaga diri kita masing-masing, meskipun di satu sisi pemerintah tetap mengupayakan untuk kebaikan bersama. Cara mudah untuk memutus rantai penyebaran adalah dengan mengurangi aktivitas di luar. Khususnya tempat-tempat layanan publik, ya, kantor, kemudian perpustakaan, masjid agung, kemudian melayanan publik, disemprot disinfektan dari teman-teman PMI, dan terima kasih kepada teman-teman PMI ini untuk memastikan bahwa kita berupaya keras sehingga masyarakat nanti yang datang, yang tidak bisa ditunda di tempat-tempat publik itu kemudian bisa merasa aman. Dan kita akan harus berusaha terus, dan yang penting adalah kami berpesan, mari kita hidup sehat, ya. Selalu cuci tangan, ya. Kemudian gizi yang cukup sehingga daya tahan tubuh kita menjadi baik. Terus apakah penyemprotan ini akan berlanjut pada tempat-tempat di mana titik kumpul masyarakat seperti sekolahan, pasar, dan... Ya, kita berharap minimal kalau di pasar itu ada tempat-tempat cuci, ya, cuci tangan, dan kita menganjurkan agar semua masyarakat bisa mengantisipasi itu semua, karena tempat-tempat berkumpulnya masyarakat itu harus dikurangi, tetapi kalau terpaksa harus datang, itu standar itu harus dipenuhi juga, ya. Kita menjaga diri kita masing-masing, ya, tapi pemerintah berusaha untuk mengantisipasi dengan cara-cara diantaranya adalah penyemprotan disinfektan seperti ini. Sekali lagi, Pak, himbauan ke masyarakat untuk menghadapi situasi saat ini. Ya, kita ya untuk menghadapi COVID-19 itu kelur baru dari corona, ya, kita harus tenang, ya, jangan panik, ya. Obat yang paling bagus itu adalah daya tahan tubuh kita. Ya, oleh sebab itu jaga diri masing-masing. Ya, untuk memutus rantai ini adalah kita mengurangi aktivitas di luar, berinteraksi dengan masyarakat. Kalaupun harus berinteraksi itu
mengambil standar ya, mengambil jarak tertentu ya, dan seterusnya. Ya. Penyemprotan disinfektan di lingkup sekretariat daerah, kemudian penyemprotan dilanjutkan di Pendopo Surya Graha, Masjid Agung Baitul Salam, Rumah Dinas Bupati Magetan, Rumah Dinas Wakil Bupati Magetan, Dinas Arpus, serta di Mall Pelayanan Publik. Mari kita hidup sehat agar kita dapat mencegah virus.
COVID-19.